Kembali di Seven Moto Show Tegal, kali ini kita mau review R15 On The Way Head On milik Bos Bakti. Oke, sebelum kita mulai reviewnya, kita mau berterima kasih dulu nih ke Bos Bakti yang sudah mempercayakan proyek modifikasi R15 On The Way Head On-nya ke Seven Moto Show Tegal. Oke, kita mulai langsung saja reviewnya dari sektor depan. Di sektor depan, ban memang masih menggunakan standar, tapi perangkat pengereman sudah di upgrade, yaitu disc brake menggunakan PSM 320 mili dengan tebal 3,5 mili, warna merah, dengan menggunakan kaliper Brembo 4 piston 1 pin warna grey red logo, dengan menggunakan bracket kaliper dari BR3 warna hitam, dan selang rem dari EDR warna merah. Ini Brembo ori ya bos, bukan yang KW-KW-an, dan sudah jelas berkualitas dan lebih pakem dari originalnya. Di sektor kokpit, master rem depan sudah menggunakan KTC Kitako dengan diameter piston 17,5 mili dengan tipe UP110 versi 2. Jadi sebetulnya KTC Kitako UP110 versi 2 ini adalah master rem set untuk matic dengan disc brake depan belakang. Jadi sebelumnya si owner menggunakan master rem ini untuk yang sebelah kirinya untuk master kopling hidrolik dengan menambahkan master pump hidrolik. By the way, ini sangat enteng dan sangat empuk ya bos. Satu rem cukup bisa untuk ngerem. Jadi untuk sektor kokpit sebelah kiri tadinya menggunakan master rem sebelah kiri dari KTC Kitako UP110 versi 2. Tapi kemudian dicopot dan digantikan dengan kopling Akosato lever clutch warna merah 24 mili original made in Italy. Dan pastinya sangat empuk, sangat enteng, nggak buat pegel tangan. Di sektor tengah, footstep sudah di upgrade dengan menggunakan BR3 warna hitam V-series. Ini yang sebelah kiri. Jadi racing look banget, dan posisi riding lebih tinggi kakinya, jadi racing style nya juga dapat. Untuk rantai juga sudah di upgrade dengan menggunakan DID Hyper Durability Spec dengan tebal 428 warna merah dan original made in Japan. Untuk panjangnya saya lupa bos, kalau nggak 130, 140. Oh ya, ini informasi tambahan dari si bos, tadi kelupaan, master rem KTC Kitako ini kemungkinan akan di upgrade senada dengan kalipernya, yaitu menggunakan Brembo. Oke, kita akan update kalau sudah terpasang master rem Brembonya. Untuk sektor kaki belakang, ban masih menggunakan standarnya, disc brake juga masih menggunakan standarnya, tapi di pengeremannya sudah di upgrade menggunakan Brembo 2 piston 1 pin red logo warna grey, dan menggunakan bracket kaliper dari WR3 warna hitam dengan selang rem dari TDR warna silver 24 inch. Untuk exhaust menggunakan R9 exhaust dengan tipe New Alpha dan sudah dilengkapi dengan DB Killer. Suara ngebas dan tidak cempeng, berbeda dengan suara tipe KW atau kopiannya. Yang ini R9 exhaust original. Tapi sekali lagi, menurut info dari si bos, kemungkinan akan diganti exhaustnya menggunakan Arrow. Oke, kita tunggu saja update selanjutnya.
untuk sektor belakang atau buntut menggunakan TLTD dari WR3 warna hitam. Dengan TLTD ini motor jadi kelihatan lebih sporty dan sangat racing look karena plat nomor seolah terlihat menempel di body tanpa ada bracket. Dan motor ini akan ada upgrade-upgrade yang lainnya, nanti kita update lagi. Dan sekali lagi terima kasih untuk Bos Bakti yang sudah mempercayakan modifikasi R15 menuju hedonnya di Seven Motorshop Tegal. Oke, sekian dulu reviewnya. Jangan lupa subscribe, like jika suka dengan video ini, dan share untuk supaya teman-teman kalian bisa mendapatkan informasi yang mungkin mereka butuhkan. Oke, thank you.